hati ini mulai merapu. Akhirnya ku menemukanmu. Saat raga segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kau di sampingku. Jangan pernah letih ku mencintaiku. Ingat ku menemukanmu hingga ujung usiaku. kita Pojok Akustik, akustikan di Pojokan Radar. Dan tentunya bersama saya Nopi yang akan membawakan acara ini, dan tentunya juga malam ini kalian akan dihibur oleh Ardan Musik. Oke, di opening kali ini spesial banget ya, karena di sebelah kiri saya ada Kak Dekman.
Halo, selamat malam. Halo, apa kabar nih kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin di closing sekarang di opening ya. Luar biasa banget, akhirnya aku menemukanmu. Dan yang spesialnya juga nih, Om Topik selaku ayahanda dari Ardan Musik, opening ada di sini. Biasanya di pertengahan atau di akhir, kali ini di awal gitu ya. Awal sampai akhir harus. Awal sampai akhir ya, nemenin Om Dekman. Ya, oke, ini ada apa sih? Oh, spesialis. Bintang tamunya Kak Dekman seorang ya. Awal-awal dikasih, akhirnya aku menemukanmu. Kira-kira lagu selanjutnya bakal dikasih lagu apa lagi ya? Masih dari Naf. Masih dari Naf. Kayaknya suka Naf ini ya. Suka-suka banget lagunya. Oh, idola berarti idola. Iya, termasuk. Oke, selanjutnya lagu apa nih? Kenanglah Aku. Udah ditemuin sekarang dikenang. Oke, latihannya berapa lama Kak Dekman? 2 malam. Berturut-turut. 2 malam. Ya mas, malam minggu udah malam Senin. Oh 2 jam. Oh tapi, 2 jam. Tiap 2 jam. Latihannya di mana tuh? Pertama di rumah si Empi ya. Oke, terus? Kedua di Kesambi, di rumahnya Mas Topik, saudaranya. Di Ardan Musik? Di mana mas itu? MK ya. Oke. MK. Oh ini bassnya di sebelah sini. Ini kemarin gendang, enggak, gendangnya masih sama ya, belum berubah. Masih belum ada ya Kak Abdulnya ya? Belum, belum. Kak Abdulnya udah mengkerut sekarang. Oh masih cuti, oke enggak apa-apa. Kita kayaknya ke lagu selanjutnya aja ya. Siap Kak Dekman? Siap. Oke langsung aja. Naf, Kenanglah Aku, cover by Ardan Musik. Check it out! Karamnya cinta ini tenggelam kamu duka yang terdalam, hampa hati terasa. Kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkan diriku hingga saat ini. Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah panjang hidupmu. Bahagia
meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupku. Oh, mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Tetes air mata basahi pipiku di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu, untuk melepaskan semua kerinduanku. Lambaian tanganmu iringi langkahku, terbesit tanya di hatiku. Akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali dipelukanku? Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu, melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga. Takkan ku lepas selamanya.
hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jauh darimu. Lebih dalam. Oke, Kak Dekman. Kak Dekman itu sebenarnya kesibukannya apa sih? Saya tuh ngolah bahan baku rotan. Jadi rotan mentah ke bahan setengah jadi. Tapi bukan produk kayak korsinya ya, bukan. Jadi bahan baku aja. Oke. Ngolah itu. Dari mengolah bahan baku rotan bisa nyasar menjadi penyanyi, itu bagaimana ceritanya awal mulanya? Apakah sedang mengolah tiba-tiba kepikiran buat jadi penyanyi gitu, capek ngolahnya gitu? Sebenarnya saya hobi nyanyi dari dulu, tapi cuman ya malu-malu gitu kan. Cuman akhirnya suatu saat saya ketemu dengan Mas Topik dan teman-teman Ardan, alhamdulillah. Mereka-mereka itu yang bantu ngolah saya, ngolah vokal saya maksudnya. Bukan ngolah rotan? Bukan, rotan cukup saya, kalau mereka ngolah vokal saya. Oke. Tangan buat Ardan. Luar biasa. Jadi ada wadahnya ya, akhirnya menemukan. Ya, saya sangat senang sekali Manovik, jadi hobi saya tersalurkan sekarang. Biasanya nyanyi di kamar mandi, sekarang bisa di RCTV, luar biasa. Kan? Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat RCTV dan Ardan Musik. Kesan dan pesannya gimana sih bisa bergabung di Ardan Musik gitu, maksudnya belajar, sharing, apa ke orang-orangnya saling ego masing-masing atau emang benar-benar sharingnya, benar-benar sharing, ya gimana bisa diceritakan? Sebenarnya sih kita pengennya searah, sejalan ya Mas Topik ya, okay. Jadi biar kita tetap solid dalam bermusik, itu aja sebenarnya. Itu aja Mbak Dian. Tapi seru ya? Seru, seneng banget. Latihannya. Oh iya, meskipun capek, alhamdulillah happy. Karena hobi ya, hobi, pada dasarnya hobi, jadi dijalanin juga enak happy, aja. Happy, senang gitu. Aja, kita pulang malam juga asik-asik aja. Karena kumpul sama teman-teman ya, cari suasana baru. Jadi enggak urusan sama rotan, bergelut dengan rotan saja, sekarang bisa sama teman-teman Ardan. Terjun di dunia musik. Oke. Katanya dari dulu itu waktu kapan? Apakah waktu masih sekolah SD? Dari SMA kuliah saya sering nyanyi, Mbak. Oke. Cuman belum pernah live begini, malu. Enggak pede aja dulu, enggak pede. Sekarang bisa pedenya karena apa nih? Karena Ardan Musik. Tepuk tangan sekali lagi buat Ardan. Om Topik, itu gimana sih caranya mengeluarkan rasa percaya diri seperti
Kak Deman ini yang dulunya benar-benar pemalu, sekarangnya berani loh. Langsung ini malah langsung tampil di layar TV. Gimana tuh tipsnya, Om Topik? Kalau untuk tips sebetulnya nggak ada tips. Jadi kita kalau untuk melatih mental ya kita terus berusaha untuk bersosialisasi aja dengan orang-orang di sekitar. Misalnya ada kerumunan ya kita nyanyi di situ nggak masalah. Yang penting kita melatih mental. Gitu. Ada berkerumunan tiba-tiba kita datang gitu? Datang aja sekarang kan lagi zamannya. Itu pengacau nggak namanya? Ya, berkerumun tiba-tiba bilang, woi. Oh. Ya terus. Edukasinya juga bisa ke kafe-kafe ya, misalkan ada live musik di kafe, kita nyumbang lagu gitu ya. Walaupun misalnya masih kayak ragu-ragu nih, saya tuh bisa gak sih bawain lagu, ya, tapi coba-coba aja gitu. Iya, karena sebelumnya kan misalkan talent yang mau tampil di RCTV ya, saya latih dulu di kafe-kafe gitu. Jadi satu kali dia masih mentalnya masih belum, dua kali, kalau terus-terusan pasti bisa gitu. Oke. Okay. Kalau Nopi ini perlu dilatih apa enggak? Enggak usah Nopi. Nopi enggak usah dilatih, berarti enggak? Enggak usah dilatih, enggak usah nyanyi, udah ngelatih aja kalau bisa. Ya. Langsung latih, tenang. Kadekman suaranya makin bagus dilatih sama Nopi. Aman ya? Tapi sekarang enggak boleh nyanyi. Soalnya nanti pada bubar. Siapa yang bilang enggak boleh nyanyi? Yang gak boleh nyanyi siapa? A.A. Eko. Katanya jangan nyanyi, jadi suaranya gak enak. Waspada. Waspadalah. Jaga-jaga. Oke, Kak Dekman. Kak Dekman, selain genre di pop, bisa di genre apa lagi? Saya cuma pop bisanya. Pop aja bisanya. Tidak mau belajar nyinden kah? Atau... Kalau nyinden harus disanggul dulu. Pop aja yang saya nguasain lah. Pokoknya satu aja belajar satu, kalau banyak belajar genre takutnya nanti malah berantakan kan gitu. Oke, tapi fokus aja, fokus. Jadi kalau misalnya Kak Tipe Kak Dekman ini berarti fokus pada satu genre betul, gitu ya. Betul. Coba Kak Raka ciptain lagu tentang fokus. Oh, jangan. Soalnya kalau Kak Raka itu menyukai tantangan orangnya, pemirsa. Tiba-tiba dikasih kata bisa jadi lagu. Saya juga heran kenapa dia bisa seperti itu. Luar biasa sekali ya, dan musik ya. Amin. Tapi nanti Kak Raka boleh nyanyi ya ntar ya. Oh, Nopi dulu ditantang. Oh siap, nanti minggu depan kita tampil bersama Ardan Musik. Berarti dilatih dulu di kafe nih. Oh gak perlu, jadi Nopi gak usah dilatih-latih di mana-mana, udah langsung tampil ya. Dadakan ya. Oke siap. Kak Dekman, selanjutnya mau bawain lagu apa nih? Mimpi yang sempurna. Mimpi yang sempurna, Peter Pan ya? Betul. Suka sama Peter Pan? Suka. Kayaknya band favorit zaman dulu ya? Pada zamannya. Oke, kayaknya langsung aja deh ya. Karena pemirsa di rumah udah pengen dengerin suara Kak Dekman lagi. Yang genre suaranya itu melekat banget di tahun 2000-an. Oke, langsung betul, aja. Betul. Suaranya emang keren banget. Oke, langsung aja. Mimpi yang sempurna, Peter Pan cover by Ardan Musik. Check it out. Pada bintang-bintang dan mulai
dan